rumah duka Kopda Ajat Wahyudin, kontingen Garuda United Nation Interim Force in Lebanon yang berlokasi di Desa Parakan, Kecamatan Lewi Munding, Majalengka, Jawa Barat, dikunjungi Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Cirebon, Letkol Justinus Rudiman, untuk turut memberikan rasa bela sungkawa. Beginilah suasana rumah duka anggota pasukan perdamaian PBB yang meninggal dunia karena serangan jantung pada 16 Juli 2018 lalu. Kunjungan dan lanal Cirebon di kediaman almarhum disambut oleh keluarga, terlebih oleh istri dari almarhum yang terus menangis sambil menunggu kedatangan jenazah suaminya. Almarhum merupakan personil Satuan Tugas Batalion Mekanis TNI Kontingen Garuda 23 Unifil yang meninggal dunia diduga karena serangan jantung. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwarus Pendi, Tribrata TV, salam Tribrata.